kan semuanya liburan gitu. Kenapa? Karena saya masih ada visa Eropanya gitu, jadi yang lainnya tinggal ngurusin aja gitu. Ngurusin aja. Cuma gak ngerti mas, dia maunya dingin aja kan. Dia gak ngerti. Dia tadinya maunya salju, karena kan cuman saya baru ke Korea. Kalau saya ke Jepang lagi, kemana lagi, masih terlalu deket kan. Dan memang di bulan Februari, saya masih banyak, ada Asianya lumayan banyak. Ada Kuala Lumpur, kita satu keluarga ada syuting iklan di Thailand. Jadi Asianya masih banyak, jadi kita ke Eropa aja deh. Kali hanya 9 hari. Dapat liburnya cuma sedikit bang. Gue nggak ngerti tuh, gue kan pakai travel ya. Gue mah ngikutin aja. Tapi kan karena private tour, kita lebih ke keluarga semua. Jadi adik gue yang lebih ngatur. Karena kan tektokannya sama orang sana. Ya gue nggak bisa bahasanya, gue bayar aja. Dua belas dari gue nggak tahu dari yang lain. Perasaan maksudnya yang lain-lain tuh ada adanya Wenda juga bawa family. Emang sebelum? Cuman bingung juga kalau ke Amsterdam bawa anak-anak gak ada apa-apanya juga ya. Jadi Natal pertama saya bersama putra saya. Ya sambutannya happy, senang, yang gembira, semuanya campur aduk. Lengkap ya? Lengkap. Oke. Nggak, kalau aku udah lebih ke anaknya sih. Jadi emang beneran tahun ini merayakan Natalnya di sini. Dan buat saya gini, perayaan Natal ini bersifatnya kan pribadi buat kami. Jadi saya pengen lebih sakral lagi bersama keluarga untuk bisa menikmati hari raya. Saya ini masih apa ya, menerka-nerka. Bertrand ini sejauh apa dia mengerti tentang Natal. Kan kalau Talia Natal itu dia masih ada mengerti tentang kado Natal. Tapi Bertrand ini sama sekali tidak ada bersinggungan tentang kado Natal atau apapun. Saya pernah bilang, aduh Natal pakai baju apa ya? Jawabannya sama persis dengan apa yang kayak saya selalu ucapin. Dan itu dia, saya yakin dia gak pernah tahu. Karena saya jawabannya, ya saya gak Natal juga selalu beli baju. Jadi tidak ada persiapan khusus ada baju baru. Gak ada tawaran di Natal. Natal gak ada. Mas Rup, gak ada, tahun baru gak ada. Liburan sama baik keluarga. Dari saya pun tidak pernah menerima kerjaan. Banyak kalau pencapaian mah target, pasti kita punya target hidup masing-masing, itu udah pasti. Yang belum pasti ada, yang sudah tercapai juga ada. Tapi saya melewatinya dengan ya bersyukur aja, gak ada kata lain. Saya tidak pernah mau menengok masa lalunya mas. Karena buat saya dari Bertrand sendiri ini banyak yang harus saya benahi gitu. Jadi saya tidak mengorek. Tapi ada beberapa part yang ketika melihat satu benda itu dia bisa nyerocos panjang sekali tentang masa lalu. Dan saya hanya menjadi pendengar saja. Tidak boleh menanyakan lebih detail karena saya tidak tahu tentang benda itu, apakah dia sensitif, apakah dia bangga, ataukah dia seperti apa. Karena saya lebih sukanya ke masa depannya dia aja. Jadi kalau masa lalunya buat saya, ya itu masa lalunya dia. Jadi mempelajari ya pasti mempelajari. Sampai sekarang ini kan saya juga untuk Bertrand, anak-anak saya kan semuanya kita masing-masing kita ada psikolog ya. Gitu. Jadi tidak hanya saya juga dibantu sama psikolog. Karena setiap anak saya itu pasti punya psikolog. Dan Bertrand juga ada psikolognya. Kenapa kayak gitu? Saya untuk mengenal karakter anak ini lebih jauh seperti apa. Apalagi saya mendapatkan anak usia 14 tahun. Jadi saya tidak boleh salah ucap, salah perkataan, atau salah menjawab pertanyaannya dia gitu. Jadi saya pun juga dibantu sama psikolog. Ketika saya mendapat pertanyaan ini, apa yang harus saya jawab ya? Apa yang harus saya jawab? Mama nggak tiap hari ngupload, nggak aktif banget, banget. Sebisa mungkin ya, sesempatnya gue ingat gambar ya gue upload, enggak gitu. Kalau channel yang gue pimpin itu ya pasti ada. Tapi kalau YouTube keluarga sih gue nggak ada. Ya seingatnya aja mbak, udah riwuh mbak, anak tiga anak itu yang ini satu ini, yang satu ini, satu ini. Jadi dan gue memang nggak ada orang khusus yang megang kamera gitu. Jadi nggak siap untuk ini standby konten nggak standby. Ya seada-adanya aja. Cuma biar nggak sepi-sepi banget lah ya udah. Spontan aja semuanya. Makanya agak lumayan lama pasti nguploadnya. Ya kadang ngupload seminggu sekali, kadang
bisa 2 minggu sekali, kadang seminggu bisa 2 kali, 3 kali, gak tentu lah. Tetap membatasi. Tapi kalau dibilang mau apa lagi, ya mau apa lagi. Jadi kenapa gue gak bisa ngupload setiap hari, mau apa lagi yang diupload ya, orang kegiatan gue begitu aja, rutin, kegiatan rutin wajibnya udah gue upload juga di Instastory gitu. Jadi buat apa lagi gue, ya bangun pagi, setiap pagi jam 4.15 bangun mandi, bangunin Bertrand ini Bertrand berangkat sekolah, bangunin Talia ini. Jadi rutin ini udah normal semuanya. Kalau gua upload setiap hari nggak berkembang dong. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi-Cumi, ditekan ya tombol lonceng merahnya.